menunya kita masih ada terbatas, jadi kalau ininya sih ada permintaan khusus. Belum bisa alkohol karena belum ada izin, jadi untuk tempat di mana? Jadi semua total 96 kamar kan? Ya. Tapi untuk sementara baru sekitar 50-an yang bisa kami jual. Yang lagi ready. Ya. Nah, ini kamar yang di sini. Ini ada bagus, ini hotel terima di gitu. Lewat di situ. Gak bisa kalah. Gak. Jadi itu cara paling satu. Ini yang kamar yang paling standar, yang paling rendah. Yang paling rendah. Wah, ini bisa aja suruh mantap ya ini. Luar biasa sih. Boleh lah, dua orang. Boleh kan ini, dua orang bisa pilih gathering. Pilih gathering ya? Iya. Jadi lumayan. Buat itu lah, cukup. Ya ini kan lantai tiga tapi di atas. Oh iya, view-nya bisa view lihat gunung ya? Oh. Ini yang paling rendah? Ini yang 550. 550. Ada yang... Double bed? Di rumah ini juga bisa. Kami di rumah cuma lihat, coba banyak. Lihat, ini yang paling murah, 500. Kalian murah? Coba lihat dulu. Pak, ini yang agak besar. 3 orang. 3 orang paling banyak. Oh, besar. Jadi ini biasa kalau ada anak-anak. Iya. Kalau bisa, ini tempat tidurnya bisa 3. Memang betul, view gunung, memang tidak ada Jadi sebenarnya ya agak luas sedikit, tetapi ya harganya ini sudah mengarah ke 900. Tapi sarapan paginya sudah 23 orang. Jadi yang paling murah tadi 500, lalu yang paling mahal sudah ini sudah. Masih ada lagi? Masih ada lagi kalau misalnya Pak tamu-tamu kan kemarin Pak Kapolres dan Pak Dandim datang kan. Beliau lihat kayaknya mau booking yang suite. Oh, jual yang paling besar. Thank you.
di ya, ya, ya. Silakan. Ya. Jadi di sini tempat tidurnya di sini TV-nya sudah lebih besar. Karena ada sofa, terus sudah ada balkon. Jadi kenal dulu dong. Durah, cari tuh motor. Mantap. Jadi di sini nanti sebenarnya kalau boleh. Oh, ini kok kata bang? Iya. Iya, pejabat. Jadi ada yang kamar mandi di stasiun sama ada Yaki yang di sini bukan itu. Saya sudah pulang sudah ini. Jadi ada kamar mandinya juga. Hotel Fats di Tunginis ternyata ada di setiap 8 lantai kamar dan 96 kamar yang ini baru sekitar kurang 50-an karena posisi masih adanya pintu kolom. Di sini juga ada indikasi detektor yang dari tim hanya menyambangi dan mengecek kesiapan hotel paling baru di situ. Apakah jenis nama hotel itu? Ada ruangan booking room ada di Fifth Hotel mantap. Karena luar biasa. Jadi masih promosi. Promosi awal Fifth Hotel. Jadi kan ada udara ya. Karena yang di kamar-kamar jendela harus kami kunci karena keamanan. Jadi kan kalau smoking room biar di dalam area kamar kan ada sirkulasi udara dari atas. Oh ini masalah bedanya smoking room kan tidak ada komplikasi. Jadi orang sendiri karena ikon kota itu ada tertius, ada monyet alias macam ini. Kalau untuk ruangan pertemuan, ini lagi. Kalau mau lihat di lantai 8 itu boleh. Ayo kita lihat paling atas. Biasa adanya virus. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Ya kami dari masyarakat Bitung juga dan kota Bitung bangga punya tempat ini. Dan cuma di Bitung yang ada ini. Di mana masih belum ada jadi. Boleh ini. Di resepsi. Yang nanti itu begitu kita muncul itu. Sudah satu meter kita. Boleh. Si Michel itu. Tapi ke belakang kan gitu. Jadi bisa siapkan tangan di sana. Kalau belum pay. Ini sudah jadi nama sebintang berapa ini? Sebenarnya bintang. Sebintang dua. Jadi sesuai dengan merek kita kan cuma bintang dua standarnya, tetapi
karena pemilik yang mau, jadinya dia tambah lagi. Jadi biasanya kan brand ini nggak ada, Vape Hotel nggak ada kolam renang biasanya. Kalau pemilik mau, ya dia bisa. Tapi tetap brandnya. Lumayan, tetap itu sudah bintang 2. Oke, tunggu lo, panas. Ya, apalagi sementara itu mau spare part asli. Masih waktu ya. Pakai karpet ini. Ya, karpetnya sudah ada, cuma sudah kita harus tunggu pemasangan lampu dulu sebelum ini sebelum pasang karena kan harus pakai. Jangan sampai jalan dulu nih. Mau acara sini. Ini pertama.